5 menit ke 9 ini di antara minyak kelapa, solar, bensin, dan oli. Lalu ini dicampur oli, bensin, dan solar. Ternyata oli yang paling bandel. Nah, ini yang masih kosong kita isi oli bekas. Ayo. Oli bekas setelah dimasukin serbuk, kayaknya ngikatnya lebih cepat ya. Bisa jadi sih. Ini hampir sama dengan solar. Di 5 menit 11 ya, semua oli itu larut. Hanya tinggal menyisakan warna saja. Oke. Ini dicampur dengan Eco Media. Eco Media 55. Ini ya. Yang campur yang 3 apa? Unsur itu, Pak. Oli bekas ini. Kalau di pabrik-pabrik sudah pakai biasa aja udah. Ini kan di air lautnya kita coba. Ini kan ada minyak bakterinya terfermentasi dia. Kita ajar aja dia. Lima dua belas. Kedap, jadi satu kedap. Oke, satu jam lah. Siap, sudah Pak. Serbuk BIOS. Setelah dicampur BIOS, gumpalannya jatuhnya lebih cepat. Malu tambah lagi kelihatan ini proses bakterimu kerja kan. Setelah menggunakan BIOS, jatuhannya tuh lebih cepat dan menggumpal lebih besar. Ini memasuki 5 menit ke 13. Terus di fermentasi lama lagi ya. Cuman kalau ditanya fermentasi di luar kan nggak iya Pak, masih 5 menit ke 14 sudah terikat, tinggal menunggu larutnya saja. 5 menit ke 15. Air laut berarti dia nggak bisa ditebar di situ. Siap. Dia kan butuh menghidupkan bakteri pingsannya di fermentasi. Siap. Itu jadi untuk air. Kalau sama campur memang terbuk itu. 5 menit ke 18 atau 1,5 jam. Minyak kelapa, solar, dan bensin sudah tidak ada pergerakan. Oli dan oli bensin solar yang dicampur, lalu oli bekas juga sudah tidak ada pergerakan. Senyum dong.
senyum. Nah, ini proses memasukkan oli bekas, nanti dicampur dengan BIOS 44 cair. Ambil lagi. Ini kalau 1 sendok makan itu berapa? Nah, ini oli baru. 1 sendok makan ini 2 gram. Banyak. 2 sampai 4 gram, Pak. 1 sendok. 2 sendok. 2 sendok teh dari itu, Pak. Nah, ini proses campur BIOS cair. BIOS dimasukkan ke oli bekas. Lalu ini ke oli yang masih baru. Nyampur dia kan? Langsung ya? Nyampur lumayan. Serbuk dia nggak kelihatan mikirnya. Siap. 5 menit pertama oli bekas, air laut BIOS cair dan Eco Media 55. Oli bekas lebih cepat ya? Oli baru, air laut BIOS cair, Eco Media. Ini kalau kemarin yang dipakai buat ini limbah. Penghancurannya sama itu tidak berproses lagi, ya. Tapi dia bapak ngancurin. Pelan-pelan memang udah nggak pakai, mungkin nggak begini lagi digigit-gigit. Iya, gitu Pak. Mengurai. Kalau tadi serbuk itu menyerap, karena ini BIOS cair jadi langsung mengurai. 5 menit ke 3. Bakteri pengurai sedang bekerja. Hasil akhirnya ya seperti ini. Ini minyak kelapa, yang ini solar, ini bensin, oli. Dan yang ini tuh campuran dari 3 unsur, oli, bensin, dan solar. Nah, kalau yang ini oli bekas. Ini kan gak ada. Siap. Buih-buih BIOS. Serbuk BIOS. Just campur media. Masalah lagi proses ini. Setelah 2 jam tadi ya? Setelah 2 jam. Sama memen kadarnya aja. Kita bisa ngitung nanti perbandingannya 1 banding berapa nih. Luasnya ini dengan tebalnya ini yang kita hitung, Pak. Kalau hitungannya apa ini kemarin kita bikin yang 1 kilo untuk 200 meter kubik. Oh, gini sih. Hajar. Oh, semakin lama buihnya semakin banyak. Ke 13 atau 1 jam lebih 5 menit.